Berikut adalah hasil Proliga 2022 putaran kedua pekan keempat, Kamis 2 Februari 2023. Hasil Proliga 2023 pekan keempat, Kamis 2 Februari 2023. Sektor Putra, Palembang Bang Sumsel Babel kalah 0-3 melawan Jakarta Lafani Alobang. Di pertandingan sebelumnya, Sektor Putra, Kudus Sukun Badak kalah 0-3 melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Sektor Putra, Jakarta Stinbin menang 3-0 melawan Surabaya Binsamator. Sektor Putri, Jakarta Electric PLN kalah 2-3 melawan Jakarta Bin. Daftar klasemen Putra, Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat pertama dengan 20 poin. Daftar klasemen Putri, Jakarta Pertamina Vastron di peringkat pertama dengan 13 poin. Jadwal Proliga 2023 pekan keempat, Jumat 3 Februari 2023. Sektor Putri, Bandung BJB Tandamata versus Jakarta Bin pukul 14.00 WIB. Sektor Putra, Jakarta BNI 46 versus Surabaya Binsamator pukul 16.00 WIB. Sektor Putra, Jakarta Pertamina Pertamax versus Jakarta Bayangkara Presisi pukul 18.30 WIB.